rencana penataan Taman Alun-Alun Singaparna mulai terrealisasi. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah memulai pembangunan dan penataan Alun-Alun Singaparna. Tahap pembongkaran Taman Alun-Alun dimulai dengan menurunkan alat berat, tembok dan pagar besi yang mengelilingi Taman Alun-Alun Singaparna satu persatu juga mulai dirobohkan. Proses pembangunan dan penataan alun-alun ini direncanakan memakan waktu sekitar 3 bulan. Di samping membongkar pagar dan beberapa fasilitas taman yang sudah usang, proyek pembangunan ulang Taman Alun-Alun Singaparna ini juga dilakukan dengan menebang beberapa pohon yang berada di sekitar taman. Anggaran penataan untuk pembangunan Alun-Alun Singaparna ini sudah disiapkan senilai 10 miliar rupiah, yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat.